Nak, kamu kehujanan nggak hari ini? Enggak dong. Kan ini, aku udah punya firasat hari ini bakal hujan, jadi aku mau prepare gitu. Pokoknya setiap aku melakukan aktivitas, aku selalu rutin cek video perkiraan cuaca yang diupload oleh Bina Marga. Itu membantu kita banget gak sih? Jadi kita bisa prepare untuk situasi dan cuaca terberat apapun itu. Ya, sempurna banget, Nak. Orang aku habis nonton perkiraan cuaca, langsung minta tolong ke ibu aku buat nganter ke kantor hari ini. Oh iya, Nak, kamu udah sarapan belum? Gue cuma ngambil nasi uduk, nasi kambing, kol, terus lagi digoreng. Terus sarapan buat dua hari kali. Kok bisa sih makan banyak banget tapi tetap slim gini? Oh iya, kamu hari ini harusnya kerja apa aja? Aku tuh hari ini harusnya bikin report terkait hasil kalibrasi infak kemarin, Kak. Nah, cuman datanya itu semuanya ada di Pak Rizky. Kak, udah ngomong Pak Rizky belum sih? Kok kayaknya belum kelihatan ya? Oh iya, aku juga dari tadi belum lihat sih Pak Rizky. Padahal harusnya WFO nggak sih Pak Rizky hari ini? Iya, harusnya WFO. Ini dia yang tunggu. Parisi, Parisi. Bapak dari mana aja kok baru kelihatan? Loh, Parisi habis berenang. Enak aja, habis kejalanan. Terus di luar hujan terus banget. Pantes, Pak. Anak kanan tuh katanya. Terus, tunggu, Pak. Ini, saya nungguin Bapak dari tadi. Pantesan kok baru kelihatan. Makanya, Pak, rajin-rajin potong video perkiraan cuaca yang di-upload sama Bina Marga. Oh, ya kita punya info perkiraan cuaca ya? Jadi bisa sedia payung sebelum hujan. Oh iya, pasti lagi nungguin data kalibrasi ya? Oh iya, betul Pak. Bapak gak lupa kan buat datanya? Alhamdulillah, ingat. Alhamdulillah, jadi saya bisa langsung ucapkan reportnya Pak hari ini. Baik, saya tunggu ya Pak ya. Oke, nanti ya. Halo Sobat Bina Marga, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu produktif di masa pandemi seperti sekarang ini. Kami, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca terdampak pada jalan nasional berdasarkan data dari BMKG. Bersama saya, Sonia Fatimah. Informasi perakiraan cuaca yang terdampak pada jalan nasional terdapat 40 PJN berstatus siaga 1 dan 16 PJN berstatus ekstra perhatian. Untuk ekstra perhatian, terdapat di Satker, PJN 1, 2, dan 3 Sumatera Selatan, PJN 3, 4, dan 5 Jawa Barat, PJN 1, 2, dan 3 Sulawesi Tengah, PJN 1, dan 2 Sulawesi Barat, PJN 2, dan 3 Papua Barat, serta PJN 5, 6, dan 8 Papua. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terdapat 7 ruas berstatus siaga 1 dan 3 ruas berstatus ekstra perhatian. Dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana terdapat 3 ruas berstatus siaga 1. Demikianlah informasi perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat sekalian. Dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Loh, Pak Rizky, kok pucat banget? Abis dirazia ya HP-nya sama istrinya. Emang beneran, Pak? Dia sih meliang, deh. Ya ampun, kasihan si Bapak. Iya, meliangkan kasih sayang. Halo.